berkata peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri. Gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, Indonesia tidak akan pernah jaya jika korupsi dibiarkan merajalela. Syukur alhamdulillah, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus kembali menetapkan satu orang tersangka baru dan langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024. Tersangka tersebut berinisial HM. Terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK tahun 2015 sampai dengan 2022. Hingga saat ini, tim penyidik telah memeriksa total 148 orang saksi dalam perkara ini. Dilansir dari konferensi pers Kejaksaan Agung, dalam upaya membongkar dan menciduk orang-orang yang diduga merampok negara sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa, yaitu 271 triliun rupiah. Berdasarkan hasil caan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup, tim penyidik telah menaikkan status satu orang saksi menjadi tersangka, yakni HM selaku perwakilan PT RBT. Adapun kasus posisi yang berkaitan dengan tersangka HM, yaitu sekira pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, tersangka HM selaku perwakilan PT RBT menghubungi tersangka MRPT alias RZ selaku direktur utama PT Timah TBK dengan maksud untuk mengakomodir penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah TBK. Selanjutnya terjadi pertemuan antara tersangka HM dengan tersangka MRPT alias RZ. Lalu setelah beberapa kali pertemuan terjadi kesepakatan kerja sewa menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah TBK, di mana tersangka HM mengkondisikan agar smelter PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tersangka HM menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya dengan dalih dana Corporate Social Responsibility atau CSR kepada tersangka HM melalui PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Pasal yang disangkakan kepada tersangka HM adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3
Jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Jungto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kami seluruh rakyat Indonesia yang cinta negeri ini, yang bangga dan penuh harapan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, berharap agar kasus ini diusut sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat, tangkap dan adili seadil-adilnya. Jika ada oknum penguasa, oknum aparat yang membackingi, tangkap dan adili juga. Kami rakyat Indonesia akan selalu mendukung segala upaya Kejaksaan Republik Indonesia membongkar kasus-kasus korupsi yang merajalela di negeri ini. Kami berharap Kejaksaan Republik Indonesia tidak pernah masuk angin dalam menjalankan tugas mulia memburu para koruptor di negeri ini. Trikrama Adiaksa. Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Indonesia tidak akan pernah jaya jika korupsi dibiarkan merajalela. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya.